Gimana hari ini penampilannya Om? Baru nyampe langsung naik. Iya. 15 menit langsung naik. Masih belum jangan. Apa-apa nanti masih ada 2 sesi lagi kok. Masih 2 sesi lagi main. Iya, tenang, masih ada Jepang masih jauh. Oke. Terus, siap, gas terus. Iya. Semua berjalan lancar, sukses, alhamdulillah. Untuk para peserta Cicomania Nusantara yang hadir di Gebiar Masterpiece Arena awal tahun, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk kedepannya kalau memang kita ada kesalahan, kita minta mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah akan menjadi masukan buat kita. Kita akan memperbaiki evaluasi untuk kedepannya. Insya Allah kedepannya kita akan lebih baik. Oke, terima kasih. Apa kabarnya nih di sore hari ini? Alhamdulillah puji Tuhan. Oke, jadi gimana nih untuk hari ini Thor? Hari ini Thor ngotot banget mainnya. Luar biasa, saya belum pernah tuh melihat burung kayak begitu ngotot banget. Ya biasanya dia ngabun mainnya enggak terlalu ngotot, ini benar-benar ngotot. Hari ini turun berapa sesi? Main 3 sesi. Biasanya sih kuat, biasanya 3 sesi kuat. Kali ini yang sesi ketiga agak-agak kendor nih. Ya mungkin terlalu tadi sesi 1 sama sesi 2-nya terlalu ngotot. Ya jadi ya tapi saya akuin penyanyi Masterpiece oke. Ya, saya akuin masih oke, dia masih oke dan masih istilahnya Thor walaupun ada kesalahan tapi nggak dianggap kesalahan. Jadi memang Masterpiece tidak mencari kesalahan burung. Tapi benar-benar istilahnya menilai burung dari kualitas burung, dari suaranya. Dan betul tadi si Thor melakukan kesalahan, kita masih dapat voucher. Gitu aja. Gimana sih? Gimana sih? Targetnya masih panjang nih. Masih banyak tahun bulan Februari masih banyak event nih. Iya. Ya, jadi kita mau tunggu nanti event-event bulan Februari. Jadi supaya tiket utama 07 Thor. Thank you.
neon. Permen jagoan neon. Thank you.
panasan tuh. Lelet teboknya. Thank you.
Ini adalah video yang terakhir.